Pemirsa, jumlah hotspot atau titik panas di Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan. Sejak Januari hingga September ini, jumlah hotspot mencapai 1.819 hotspot. Puncak musim kemarau tahun 2023 masih berlangsung. Hal tersebut membuat jumlah hotspot atau titik panas di Provinsi Jambi kian meningkat. Sejak Januari hingga September 2023, jumlah hotspot sebanyak 1.819 yang terpantau. Sementara pada bulan September ini, terdapat 714 hotspot yang terpantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi dan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi perlu mewaspadai peningkatan hotspot yang dimungkinkan timbulnya api, sehingga kebakaran hutan dan lahan bisa diantisipasi. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, puncak musim kemarau ini masih akan terjadi hingga dasarian 1 bulan Oktober. Titik panas sendiri sampai hari ini tanggal 25 September 2023, kami mencatat jumlah hotspot sudah lebih dari 1.819 titik panas yang tersebar hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Khusus mulai hari Minggu kemarin, memang terdeteksi ada beberapa titik panas yang ada di Provinsi Jambi dan juga di sebagian besar di wilayah Sumatera Selatan. BMKG Provinsi Jambi juga memprediksi dalam beberapa hari terakhir, kondisi cuaca cenderung cerah dan berawan. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.